ngene apa laporo ya apal masulin kepripun Allahumma barik lana ya yeah. Dungo jangan di orang dungo nek perlu salam dulu ketemu bojo ya salam khidbah ya salam ketika ajab kopul ya juga dungo rampung salaman karo penghulu karo ya karo wali nikah niku kan ketemu karo pasangan langsung cekel badu kese cekel aduh jangan gue tidak bisa membayangkan lah lemes tok isine lah pokoknya lemes tok ya. Assalamualaikum ya zaujati anti babur rahmah aduh jangan oke pengantin nang renyong kan mencintaimu memanglah nyata tapi memilikimu hanyalah kata-kata ya ya. Siji donga apa-apa kon badan do donga aja nganti ora donga siji kon badan dungo A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil ghari muhajjalin al-tahirin gambin fi antin. Alilatin ghalabat fiatan kasaratan bismillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'alittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha ilahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arashil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan an-nikahu sunnati faman raghiba sunnati falaysa minni. Amma ba'd. Hadratul muhtaramun wal mukarramun para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya. Ingkang tansah kula muliakan lan mugi-mugi dipun muliakan kali Gusti Allah. Ngarsanipun Rama Kiai Haji Sofyuddin Al-Hafidz ingkang tansah kula ta'zimi kula hormati. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Rama Kiai Taslimun. Ngarsanipun Rama Kiai Aris Akhruddin. Ngarsanipun Bapak Ustadz Dul Hadi, Bapak Ustadz Arif Wibowo, Bapak Ustadz Makmuri. Para kiai, para alim kepareng samarawuh ingkang tansah kula hormati, kula ta'zimi wonten ing Tanjung Sari Kelurahan Sugih Waras. Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Ingkang tansah kula hormati. Para sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebeting pitutur yang saya hormati. Pemerintah kelurahan seluruhnya yang saya hormati, keluarga besar Mas Nasikin serta keluarga besar dari Mbak Titi Andriana yang semoga dijadikan Allah keluarga yang mawaddata warahmah ma'asakinah minat dunia hadal akhirah dzuri yang kang saleh salihah Allahumma. Keluarga besar Bapak Salim, keluarga besar Bapak Tanuri yang saya hormati, juga keluarga besar Hadroh Modern Kanjeng Sari Arabian Musik.
Tanjung Sari Sugiwaras Pemalang yang saya hormati dan sedaya para rawuh hadirin hadirat nahdi nahdiat mustamiin mustamiat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma ya rabbal alhamdulillah. Saya bersama Mas Nasikin luar biasa. Saya niati yang pertama adalah ziyadah doa melu nambahi tungo. Nomor dua saya nentet niat kita baruk bersama pengantin ngalap barokai pengantin. Kalau saya dimaturi supaya ngandani pengantin, ulin kon ngandani nasihati pengantin kulo rawani babar blas. Iya jomblo lah. Ngayong bahaya temen. Urung ketemu pasang, nah nih. Maka yang pertama saya niati ngandani pengantin ya ora wani. Ngomongi pengantin ya ora wani babar blas. Nasihati pengantin ya babar blas. Yang pertama Mas Nasikin Mbak Titi, yang pertama saya niati bersama Mbah Yai Pak Yai Romo Kiai semuanya, yang pertama adalah nambahi tungo melu mendo akan. Nomor dua diniati tabaruk. Nomor tiga diniati adalah kita nyekseni pengantin sakloron bindati oleh Allah keluarga sing barokah sakinah mawaddah rahmah Allahumma. Nikah itu hukumnya sunnah, tapi mencetak menciptakan keluarga bahagia hukumnya wajib. Mumpung disekseni keluarga Mbak Titi Mas Nasikin, jenengan sanggup gawe Mbak Titi bahagia? Sanggup. Wala takulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadda illa ayyasha Allah. Kulon jenengan aja gampang moni songgap sanggup songgap sanggup dengan perkara yang belum kita ketahui, maka baiknya katakan insya Allah. Sanggup Mas Nasikin? Insya Allah. Nikah hukumnya sunnah, tapi menciptakan mencetak keluarga bahagia hukumnya wajib. Sawise nikah Mas Nasikin, harga diri seorang laki-laki ada pada lesannya, harga diri seorang wanita ada pada rasa malunya. Wong lanang perkara lesan banget-banget diperhatikan nang Allah. Nang wong waton lan sekabiane wong lanang harga dirinya ada pada lesannya. Sekali wong lanang mancela mencele ora kena dicekel omongane mudun harga dirine. Tur wong lanang omongane landrep, buktine Mas wong lanang omongane landrep. Mas Nasikin perkara lesan kepada Mbak Titi hindari telung perkara. Baik pengantin anyar, calon pengantin maupun pengantin bodol. Kayak-kayak sampean main pada gue. Pengantin lawas. Pengantin bodol ya. Calon pengantin, pengantin anyar utawane pengantin lawas. Wong lanang mas-mas belakang nggih Kanjeng Sari. Perhatikan guys, bro, perhatikan bro. Nomor siji, perkara lesan wong lanang banget ing landep. Satu, tadi wong lanang kepada seorang wanita istri sawise mengucapkan mizakan ghalidha napa wujude qabiltu nikaha wa tazwijah bil mahril madzkur halan. Saya terima nikahnya A binti B mas kawin C misale. Mas kawin apa seperangkat alat salat dibayar utang sah. Lenyong kan ditakoni mas, lah misalnya nek mahari utang pimen, tetap sah, sekalipun mahari utang, nikahnya tetap sah. Sekarang lagi musim, bu,
musim mahar utang. Oh iya, tang rungok-rungok nak kaya ngerenang TV-TV nang TikTok-TikTok bangsane YouTube-YouTube kaya. Saya terima nikahnya A binti B, mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 5 juta dan umroh hutang. Apakah walaupun mahar hutang nikahnya tetap sama sulin? Nikahnya tetap sah, tapi yang namanya utang nanti kapan wajib ditunaikan. Apa maning mahar kok nganti utang? Wong lanang sawet sing ngucap kopil tu di depan wong akeh, di depan wali, di depan saksi loro sing adil, wong lanang aja nganti satu dolanan talak. Yang namanya talak, cerai, pegat, pedot, putus, ora kenenggo dolanan. Talak itu ada dua, satu talak soreh, nomor dua talak kinayah. Bedanya apa mas ulin? Talak soreh mas nasikin adalah talak soreh itu talak yang diucapkan tujuannya jelas, omongannya langsung. Talak soreh guyonan tetap dadi, apa maning serius jelas dadi. Talak soreh walaupun bercanda, walaupun guyonan, walaupun kui guyon tetap jatuh talak. Talak soreh contoh Dek, nggih Mas. Kae ana layangan loro. Layangan loro ana layangan abang, ana layangan putih. Iya. Terus apa, Mas? Kae layangane jejeran layangan loro, abang putih. Iya, Mas. Umpamane sing mengko pedhot layangan putih, Dek, kowe tak pegat. Kowe tak pedhot, kok nganti sing pedhot layangan putih, maka jatuh talak. Mulane wong lanang perkara talak ora kenang go dolanan, ora kenang go guyon-guyonan, ora kenang go bercandaan, ora kenang go bersenda gurau, mboten pareng wong lanang omongane landep. Wong wadon mbok ngomoni talak ping 1000 ora landep. Tapi ini wong lanang ngucap talak banget ting lan landep. Siji sore yang diucapkan secara langsung tujuannya jelas. Nomor dua talak kinayah. Talak kinayah itu talak yang omongane ora secara langsung dan ini butuh niat. Lan nek sore ana niat, ora ana niat tetap dadi. Tapi nek kinayah butuh niat. Walaupun omongane ora langsung tapi syaratnya kudu ana niat. Contoh talak kinayah. Dek, nggih Mas. Aku zamane urung bojo karo kowe, aku sugih. Terus Mas. Tapi barang aku mbojo karo kowe, kowe siki dolanane HP, dolanane aplikasi Oren, tulisane Shopee Pay Later. Dela-dela ngisi saldo Shopee Pay, dela-dela belanja, aku dadi melarat. Wis ngana, kowe bali mari ngomahe mbokmu, ngana kowe bali mari ngomahe ibumu, ngana. Kudu ana niat, walaupun omongannya tidak jelas tapi nek ana niat jatuh talak, namanya talak kinayah. Nomor loro talak kinayah. Wong lanang aja pisan-pisan dolanan omongan talak tolak talak tolak talak. Itu ora kenang go dolanan, ora kenang go guyonan. Nomor loro, wong lanang aja nganti dolanan ila. Ila niku nopo? Sumpah krono Allah ora bakal nggauli sing wadon gara-gara sedang marah. Dadi mas nasikin lagi marah kaya ngapa maring wong wadon, lagi sakit hati kaya ngapa karo sing wadon, aja nganti sumpah serapah, aja nganti sumpah krono Allah ora bakal nggauli sing wadon. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Ndi ana wong lanang sumpah, Dek, demi Allah kowe ora bakal tak sentuh. Dek, demi Allah kowe ora bakal tak campuri. Ndi ana wong lanang sumpah krono Allah kok nganti sumpah kaya kuwi, kang monggo Allah menangguhkan 4 bulan. Nganti patang wulan ora ana perubahane, patang wulan sumpah kaya ngono, wong lanang ada dua pilihan. Satu, ceraikan istrinya, atau nomor dua, langgar sumpahnya sendiri dengan cara bayar kafaroh, dengan cara berpuasa 3 hari.
wong lanang ora kena sumpah-sumpah mergani kalimat itu gawe wong wadon lara ati tur menghindari kewajiban suami kepada seorang istri. Jadi wong lanang mangkel kaya ngapa aja nganti sumpah bahaya. Nomor telu, wong lanang aja nganti dolanan zihar. Zihar niku nopo madak-madakna menyerupakan awake sing wadon dengan empat wanita. Menyerupakan tubuh istri dengan tubuh wanita, empat wanita. Satu ibu, loro adi utawa nimbe kayu, nomor telu ponakan, nomor papate bibi. Wong wadon papat berarti ki siapa mbak? Mahram. Mahram adalah orang yang haram dinikah. Mahramnya Mas Nasikin berarti wanita yang haram dinikah oleh Mas Nasikin. Sopo? Ibu, adik mbekayu, nomor telu ponakan, nomor papate bibi. Cuma kita sok salah kaprah ngarani mahram dadine muhrim. Kita sok salah kaprah ngarani mahram monine muhrim. Ana wong wadon diperki wong lanang, minggir mas utuh muhrim. Muhrim orang yang melakukan ihram, ibadah haji dan umrah itu muhrim. Lanek mahram orang yang tidak boleh dinikah atau haram dinikah beberapa faktor. Satu, faktor nasab, darah, keturunan. Contohnya mau ibu, adik, mbekayu, ponakan, bibi. Nomor dua sebabnya mahram adalah sepersusuan, nunggal suson. Nomor tiga adalah faktor perkawinan. Contohnya mahram gara-gara perkawinan sin siapa masulin adalah diantaranya adalah mertua. Mertua adalah mahram bagi mantu. Mulane mantu duwe mertua ayune kaya ngapa? Embok menawa duwe mertua randha. Ayu banget. Meloes. Ayu banget. Dilala pegatan karo sing wadon mertuane nganggur. Mertua haram dinikah. Mertua mutlak adalah mahram. Beda karo adi ipar, beda karo mbekayu ipar. Misalnya Mas Nasikin garwo karo Mbak Titi, Mbak Titi duwe mbekayu, Mbak Titi duwe adi waton. Adi watone Mbak Titi adalah mahram sementara. Mahram sementara. Karuan ketika Mas Nasikin ketika masih bersama Mbak Titi, adi watune Mbak Titi haram dinikah bersamaan. Tapi nun sewu ketika berpisah dengan istri, duwe adi istri duwe adi waton, maka suami tak bekas suami tadi kena bojo karo adi ipar. Mulane adi ipar mbekayu ipar hukumnya mahram sementara. Adi ipar, mbekayu ipar tetap wajib menjaga auratnya. Kadang-kala kan sok kita menyepelekan, lah ya men, ora jilbaban, ora kerudungan, ora apa-apa kater nang ngarepe bojone mbekayu ku iki, ndak boleh. Ndak seperti itu. Mertua mahram, tapi adi ipar, mbekayu ipar hukumnya adalah mahram sementara. Ketika bojone munun sewu istri meninggal dunia umpamane atau pegatan atau pisah, kok istri duwe adi waton ayu banget. Wong lanang tadi kena bojo karo adi utawa mbekayu bekas istri. Nek adi ini berarti monine turun ranjang. Lha kan seperti itu. Nggih berarti hukumnya mahram sementara. Mulane adi ipar, kakak ipar wajib menjaga aurat auratnya di hadapan adi ipar atau kakak ipar. Lihat seperti itu. Lanek mertua mahram mutlak. Ya saya pernah ditanya Mas Zulin yang takon ya. Kenapa ketika Mas Nasikin menyentuh kulit Mbak Titi batal wudune? Tapi ketika Mas Nasikin kesenggol misalnya ibu mertua dan sebaliknya Mbak Titi kesenggol bapak mertua, kenapa ora batal? Karena mertua ada, karena bojo. Kenapa nyenggol bojo kok? Saya kan pernah ditanya Mas Ulin dening
Masa nyenggol bojone dewek masa batal wudune. Kula matur mazhab Imam Syafi'i. Masa nyenggol bojo masa batal wudune. Kuwi kan bojone nyong. Itu kan istri saya. Tapi kenapa kesenggol tangan, kesenggol kulit, ketemu kulit batal wudune? Definisi batal wudu adalah ketika bersentuhan dengan bukan mahram. Siapa bukan mahram? Bukan mahram adalah orang yang boleh dinikah. Yang saya tanyakan Mas Nazikin, menurut jenengan Mbak Titi, mahram jenengan apa bukan mahram jenengan? Jatuhnya bukan mahram, soalnya Mbak Titi boleh dinikah nang Mas Nazikin. Mulane karena bukan mahram, Mbak Titi ketika kesentuh kulite Mas Nazikin pada batal wudune. Mertua ora batal wudune karena mertua adalah mahram, tidak boleh dinikah oleh Mas Nazikin. Maksudnya seperti itu. Wong lanang ora kena madak-madakna, dadi hindari. Mas Nazikin aja nganti madak-madakna, Dek. Awakmu kaya awake ibu, punggungmu kaya punggungnya adikku, dan sebagainya. Orang kena dipadak-padakna. Entiana wong lanang madak-madakna awake bojo dengan awak mahram, dengan tubuh mahram, dengan bagian tubuh mahram. Wong lanang mau melakukan zihar, wong lanang mau ora kena nyampuri sing wadon, ora kena menggaul istrinya, nek urung membayar kafaratu zihar, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hati-hati, salah omong, salah ucap menjadikan kita menggauli istri kita sendiri, malah dosa sing ora ana rampunge. Mergane ada denda yang belum dibayar gara-gara lesane omonge dewek. Siji, hindari wong lanang dolanan tolak talak tolak talak. Nomor 2, hindari wong lanang perkara lesan dolanan ila ila ila. Nomor 3, hindari wong lanang dolanan perkara zihar. Wong lanang aja madak-madakna awake bojo dengan awake 4 mahram tersebut. Saya ditanya, kenang apa Mas ora kena madak-madakna? Jere kene kula ngendika, kenang apa suami tidak boleh menyamanyamakan madak-madakna awake bojo dengan mahram tersebut? Itu menjadi sebab syahwate suami kepada istri berkurang. Diana wong lanang, diana suami kepada istriku sahwate kurang. Garap bojo, garap sawah, gawe anak kembangane, gawe anak suami karo istri kok sahwate kurang. Kue menjadikan bocah sing lahir ora patia pinter. Mulane Mas Nazikin, sahwate kudu sing meteng-teng. Kudu sing met teng-teng, jangan di ora meteng-teng, full senyum, full setrum. Ya, full senyum, full karo full sayang. Full senyum, full setrum, full sayang, ya full jamu barang. Dadi aja nganti ora ana setrume apa maning rendah setrume, kudu sing meteng-teng setrume. Soale nek gak arep bojo kok setrume meteng-teng, kuwi anake insyaallah cerdas. Kok nganti gak arep bojo kok ora patia setrume dhuwur, kuwi marai bocah pintere ora maksimal, cerdas ora maksimal. Dadi aja nganti gak arep bojo sebulan sepisan aja nganti. Ya paling ora ya seminggu sedina ping papat. Ya. Sedina ping papat, dadi aja nganti setrume kurang. Dadi niki memang seperti itu. Sallallahu ala Muhammad. Oke, yang pertama kita doakan dulu Mas Nazikin, Mbak Titi, Andriana, semoga dijadikan Allah keluarga Mas Nazikin, Mbak Titi, keluarga yang mawaddata warahmah ma'asakinah minat dunia hadal akhirah dzuriyah sing soleh soliha alim alimah Allahumma. Mas Nazikin, wa Titi, Andriana, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. الحمد
wong lanang napa mas mau hindari siji dolanan ta loro dolanan i nomor telu dolanan zihar. Perkara lesan dijaga temenanan, aja nganti serombang serembeng lesan kulon jenengan, gampang nibakna talak, gampang nibakna sumpah, gampang madak-madakna bojo karo empat mahrom tersebut. Perkara lesan na'udzubillahi min pramilo siji kita ngaji, loro kita mendoakan, nomor telu saya ingin menyampaikan hati saya ngendikan nih Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arba'atu jawahira fi jismi bani Adam. Allah memberikan empat mutiara kepada awake Mas Nasikin, kepada awake Mbak Titi, kepada awake Ulin, dan awak seluruh masyarakat Sugih Waras. Patang perkara nadane Mas. Arba'atu jawahira fi jismi bani Adam. Gusti Allah maringi empat mutiara sehingga wekulon jenengan ke mulia dunia akhirat. Allahumma patang mutiara kue apa baik. Ammal jawahira fal aqlu. Yang pertama adalah akal. Bedane menungsa karo kewan, pada-pada menungsa kewan duwe nepsu, pada-pada menungsa kewan ya mangan, menungsa kewan ya kumpul bojo, menungsa kewan ya duwe nepsu. Membedakan menungsa karo kewan adalah siji wujude akal. Akal membedakan antara menungsa karo kewan. Nomor siji adalah akal. Menungsa urip tanpa akal apa bedane karo kebo? Kebo tangi turu terus mangan. Lanek menungsa tangi turu terus mangan berarti ora beda kaya. Umume menungsa duwe akal tangi turu menungsa esuk-esuk terus napa bu? Mundut banyu wudu. Wudu terus sholat subuh, bar subuh terus pada zikiran, bar zikiran kon pada ndonga. Nembe bar kuwi arep metang arep ngapa wong sing penting sholat wis rampung. Menungsane kur trima mangan tok karo kerja bendina mangan kerja mangan kerja mangan kerja mangan kerja tok langgang ibadah berarti ora beda karo kewan. Menungsa duwe mutiara datine menungsa mulia mergane menungsa punya satu mutiara. Yang pertama mutiaranya adalah akal. Siji mutiara di tubuh masyarakat Sugih Waras bin bisone mulia dunia akhirat apa oleh Allah diberikan kepada kita di badan anak Adam gulun jenengan. Yang pertama adalah jawahir, yang pertama mutiara, yang pertama adalah fal aqlu wujude akal. Akal, tapi akal aja akal-akal dok. Akal nek liar bahaya. Akal nek ora diparingi baju bahaya. Baju nopo mutiara yang kedua wadinu wujude agama. Akal kok nganti liar dadine ateis. Akal nganti liar dadine liberal. Akal nganti liar dadine komunis. Kenapa? Akal tinggo tapi tanpa agomo. Maka yang menjadikan akal sehat karena kita punya nomor dua mutiara wadinu wujude agomo. Yang menjadi sebab menungsa mulia adalah agomo. Menungsa kur modal gagah tok kalah karo jaran, kalah karo kuda, kalah karo kebo, kalah karo sapi, ulin karo jaran secara gagah, gagah lo ya, nek gandeng ulin. Tapi nek gagah jaran, beda lo bu, gagah karo gandeng. Gandeng ada di muka, gagah ada di mental. Kadangkala
ono wong lanang rupane ora patosong ganteng tapi gagah. Gagah apa? Mentale kuat. Mentale ku kuat gagah. Mulane jaran orang ganteng tapi gagah. Jaran ireng gagah pisan. Mlayu ngalor ngidul lakune separan-paran. Mulane jaran orang ganteng tapi gagah. Menungsa kur gan kur gagah tok. Kur ampuh tok. Tanpa duwe agama ora beda karo jaran. Jaran gagah gagah, jaran nganggo apa? Kacamata. Jaran nganggo apa? Sabuk. Jaran nganggo apa? Sepatu. Katroke celanane ndi? Nang sugih waras, walaupun ngerti jaran gagah, orang ana sing ngormati jaran. Kenapa? Walaupun jaran gagah, nganggo kacamata. Nganggo sepatu, nganggo sabuk ning ora katokan. Ora mulia si jaran nek gagah-gagah kuat-kuat tapi ora dihormati masyarakat Tanjung Sari mergane jaran ora duwe agama mulane katokan ora katokan ngendi-ngendi ora duwe isin wong ora duwe agama beda nek kula jenengan ora katokan turun dalan kundal gandel ya ora ana sing hormati mergane ora duwe agama agama adalah agomo ageming aji baju mulane akal aja liar akal aja telanjang akal kudu nganggo baju wujude agama akal diliarkan bahaya sodako ora percaya sodako lho sodako nggo ngapa karena akale liar sodako wong kerja ngelangel kare diweken wong berarti kan akalnya liar ora dibarengi dengan agama. Mulane fungsi agama adalah untuk membentengi akal ben ora liar. Mulane siji mutiaranya adalah akal, loro adalah agama. Menungsa tanpa agama luput. Contohnya tadi jaran. Nomor dua adalah ayam. Ayam ya duwe nafsu. Ayam ya duwe kepenginan. Kepenginan dituruti tanpa agama bahaya. Ayam babon uber-uberan karo ayam jago maring gon semak-semak rampung giri-giri-giri-giri tok. Beda karena menungsa pengen mulia ana syariate apa ya ora apa-apa carane ono wali nikae ono saksi loro sing adil ono ijab ono kabul syukur-syukur bayar mahar diseseni wong kathah wong pirang-pirang ketika Mas Nasikin mengucapkan kabil tu diseseni wong akeh diseseni masyarakat Tanjung Sari masyarakat Sugihwaras berarti nglarani Mbak Titi padha pe nglarani masyarakat Sugih Waras pada pengen rasani wong doan nembati titi wong ketika nikah dipinang oleh Mas Nasikin disaksani tiang kata Allahumma nomor loro agomo mutiara di tubuh Mas Nasikin Mbak Titi Ulin dan semuanya masyarakat Sugihwaras nomor dua adalah agomo ini mutiara kita menjadi sebab kita mulia gara-gara kita punya agama. Nomor telu al-haya'u nopo al-haya' adalah rasa malu. Wong niku bisane mulia gara-gara duwe rasa isin, gara-gara punya rasa malu, gara-gara duwe isin. Wong nek wis ora duwe rasa isin, harga dirine mudun. Wong nek sudah tidak punya rasa malu, harga dirinya remuk karena sudah tidak punya rasa malu. Nomor papat setelah wal haya'u, nomor papat adalah nopo amala soleh wujude ngamal soleh. Dadi akale kudu nganggo agama. Agama kita pakai dengan cara punya rasa malu duwe isin. Nomor sawisin duwe isin kon padha nglakoni kebagusan kebaikan hablu minallah karo hablu minanas amal soleh. Tapi empat perkara ini bisa hilang dengan empat perkara yang lain. Yuziluha arba'atu asya. Patang perkara mau akal, agomo, rasa malu, karo nopo, amal soleh bisa hilang dengan empat perkara juga. Apa itu? Satu, fal ghadabu yuzilul akla. Ilangi akal mergane ghadab. Ghadab niku nopo marah-marah kesuh muring-muring marah-marah mulane nek wong niku pinter kaya ngapa akale IQ-ne dhuwur kaya ngapa nek lagi posisi marah seketika kau mengambil keputusan lagi marah kau memberi keputusan ilang kepinterane ilang akale. Presiden, bupati, gubernur apapun itu lurah, camat wong pinter-pinter tapi ketika marah-marah akale ilang akal sehate ilang
karena lagi marah. Titel SCJ, S loro, S telu, S gosrok, S teler, S1 sarjana, S2 magister, S3 doktor, penemuan profesor. Oke, wong hebat, profesor, guru besar. Tapi ini lagi marah-marah, jelas akale ilang. Fal ghadabu yuzilul akla. Yang namanya marah-marah mengakibatkan akal kita hilang. Mulane yang pertama, menjaga akal dengan cara aja seneng marah. Marah kon gede jaluk ngapura karo Allah. Astagfirullahal azim. Gini apa nggih? Nomor siji, ketika marah Mas Nasikin, jangan mengambil keputusan apapun kepada Mbak Titi, kepada ibu bapak, kepada kabeh keluarga. Yang namanya lagi marah, jangan sampai memberikan keputusan apapun, karena ketika marah jelas akale lagi hilang. Nomor dua, agomo. Agomo batinu, agomo bisa hilang apabila yang namanya agomo niku hilang. Mutiara agomo jadi hilang apabila nomor loro sing mengikmati hilang agomo adalah wal hasadu yuzilul yuzuluddin. Yang namanya agomo bisa hilang apabila kita punya penyakit iri. Duwe iri, drengki, duwe rasa ora seneng nek tanggane nampa nikmat, ora seneng nek tanggane nampa barang apik. Tanggane toko gelang, atine melang-melang. Tanggane toko kalung, atine melung-melung. Tanggane toko kulkas, atine panas. Tanggane toko parabola, ibune toko paramek. Sifat iri, sifat iri. Ayem tentrem manggonang ati. Agomo bisa hilang karena nomor dua nopo. Yang namanya agomo bisa hilang mergane penyakit iri. Wal hasadu yuziluddina. Yang namanya penyakit iri, penyakit drengki, penyakit ora seneng nek wong liya nambah nikmat, kowe marai agomo kulon jenengan mudun derajate, marai agomo kulon jenengan hilang. Nomor telu, yang namanya penyakit nomor telu mengibatkan rasa malu hilang adalah watoma'u yuzilut yuzilul haya. Penyakit tomak, penyakit rakus, penyakit arnopo, kepengine diwai wong liya duwe apa karepe dikuasani nang dhewek. Adine duwe apa karepe nyong sing nguasani, kakange duwe apa karepe nyong sing nguasani. Duwe ke wong liya kita rebut, hak orang lain kita rebut, kita rampas, kita rakus. Yang namanya menungsa ora nana rasa mareme, tidak ada rasa puasnya. Menungsa cara ilmu Jawa, menungsa lirekat dia gunung tanpa tutugan. Menungsa seperti gunung yang tidak ada ujungnya, tidak ada puncaknya, tidak ada puncrite, tidak ada puncake. Gunung Merapi sana puncake, Gunung Selamat sana puncake, tapi menungsa perkara keinginan tidak ada ujungnya. Duwe siji kepengin loro, duwe loro kepengin telu, duwe telu pengin papat, monggo dituruti kabeh ora ana rambung-rambunge. Duwe sepeda, punya keinginan wajar, kepengin sing ana mesine sepeda listrik. Duwe sepeda listrik, kepengin sing nganggo bensin, sepeda motor. Sepeda motor tambahi roda telu, dadine bentor. Becak motor kurang genep, genepi dadi roda papat. Mobil, duwe mobil kurang apik maning, genepi dadine ambulan. Ditakoni dening tukang bulan, Pak, men mlayu men dan cepet. Dadi bisa nerapasi lampu merah kendaraan darurat kan seperti itu. Duwe mobil kepengin truk, duwe truk kepengin pesawat, manggo dituruti menungsa ora nana rampung-rampunge. Mergane yang namanya sugih manggone bukan berapa harta kita. Laisal ghina an kasratil arad walakinal ghina gina nafs. Yang namanya sugih boten ing dalam bondro, tapi yang namanya sukin dalam ati sing gede syukure karo Gusti Allah. Allahumma, penyakit ilange rasa malu adalah tamak.
mergane tamak pada-pada polisine, pada-pada jabatan dengan ditegel-tegele mateni kancane sing pada-pada polisine gara-gara penyakit rakus, gara-gara penyakit tamak, gara-gara penyakit nguasani duwe kelian, gara-gara orang nana rambung-rambung hingga yu perkara banda jabatan dan sebagainya. Perkara tamak bahaya ngilangi rasa malu. Wong nek duwe izin hebat, tapi nek ora duwe izin ya kuwe mergane penyakit tamak. Karepe apa? Ngrebut gane wong liya. Karepe apa? Ngrebut duweke wong liya, ora ana rasa marme. Nauzubillahi min. Sing nomor 4 ilange amal soleh adalah wal ghibatu tuzilul amal soleh. Nomor 4 ilangi amal soleh, ilangi ibadah kulon jenengan adalah ghibah. Ngerasani tanggane, ngerasani wong liya, ghibah. Ngandak-ngandak na eleke wong liya. Kue. Jangan tinggal ndak nalek wong liya, terutama perkara perzinaan. Hati-hati. Endi ana wong lanang wadon, endi ana wong padha kumpul ngrasani tangga. Ana wong wadon bali tengah wengi. Kok kerjane ora pati keton ning HP-ne bubak. iPhone. Bubak. Kita nur gasing 2500. Kula kuwe mau kasih wong wadon anu priwe jago kerjane ora pati anu tapi suki. Ibune kan langsung kaya-kayane tanu kaya kae. Kaya kaya kae lah ya. Kayane ya nu dodol keripik kayane. Keripik sing kanak-kanak. Kaya kaya neta iya apa iya ngati-hati bu, ibune aja maning kok kue tepat arti ini bareng memang seperti itu kok ngantin jenengan ngerasa ini ngandak-ngandak eleke wong liya perkara zina ne wong mau apa mending nganti fitnah apa nganti tibane fitnah ono wong kumpul pada rembukan perzinaane wong liya diumbar nang kanak-kanak diomong-omong na perkara zinane wong liya apa menengku nganti fitnah disebar luaskan ngati-hati kang mongko wong kue mau ora bakal mati nek urung diuji dengan aib yang sama. Kang mongko wong mau ora bakal mati nek urung diuji dengan aib yang sama ben ngrasakna rasane diuji perkara aib tersebut saking Gusti Allah mulane ngrasani ora pareng apa meniko nganti ngrasani perzinaane wong liya naudzubillahi min. Allah itu maha penutup aib. Nun kula matur, Allah itu maha penutup aib kesalahan dan sebagainya dosane wong kulon jenengan. Buktine saya tanya. Nang Quran ana surah namanya surah Yusuf. Lah nang surah Yusuf mau nang kono ana cerita ana wong wadon goda Nabi Yusuf. Sinten Bu? Siti Zulaikha. Jere mase Siti Zulaikha. Oke, nang Quran ana surah Yusuf. Nang kono ana wong wadon sing goda Nabi Yusuf jenenge siapa? Siti Zulaikha. Ngomongane Zulaikha, kaya wong Betawi ben Zulaikha. Zulaikha. Lah Siti Zulaikha mau nang Quran ayat manapun di Quran tidak ada nama Zulaikha. Tapi nang kono ceritane anak, cuma Allah tidak menjelaskan namanya. Nang kono tidak disebutkan nama yang dimaksud Siti Zulaikha. Nang kono ceritane anak, tapi nama Zulaikha di Quran tidak ada. Apa maknanya? Allah menutupi aib Siti Zulaikha. Mergane Siti Zulaikha ketika akan goda Nabi Yusuf, Siti Zulaikha esih kober-kobere, esih menyempatkan menutup tirai. Berarti tandanya Zulaikha masih punya rasa malu. Ketika kita punya rasa malu, Allah esipurun nutupi aib kulon jenengan. Allah itu maha penutup aib. Allah itu seneng nutupi aib. Bukti ini lagi, misal contoh,
ulin nyolong pelem. Misal, misal. Ya mandan, mien. Ulin nyolong pelem contoh. Ketika kulo ditulis oleh malaikat atid sing nyatet barang elek. Allah itu dawuh atid, kiye ulin nyolong pelem, dicatet eleke, dicatet, dicatet, dicatet. Tapi barang kowe nyatet, kowe aja ngomong sapa-sapa. Malaikat liya aja pada ngerti. Dadi malaikat dia diomongi, niki atid diomongi cateten cateten, iya dicatet amal eleke catet. Tapi malaikat liya aja nganti kerungu, aja nganti ngerti eleke ulin sing mau nyolong pelem. Berarti Allah merintah malaikat atid supaya nyatet-nyatet, tapi kon aja diumbar kesalahane ulin sepada-pada ning malaikat. Begitu ulin tengah malam nyadong nyuwunaken karo Allah, jaluk ngapura karo Allah di malam harinya. Wa minal laili fata'ajjan bihi nafilatan lak asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Begitu ketika ulin tengah malam sholat tahajudnya dong tangan nyuwun karo Allah, njaluk ngapura karo Allah, ketika nyolong pelem kemudian minta maaf sama Allah, njaluk ngapura karo Allah, Allah merintah malaikat konyak seni tobate ulin. Allah perintah kape malaikat kondeleng kiono hambane Allah sing nyadong tangan ketika waya-waya wengi lagi nyuwun karo Gusti Allah. Ki hebate Allah ketika menungsa nglakoni salah, nglakoni luput, nglakoni aib, malaikat sing diperintah mung siji sing nyatet elek, kon tutup mulut aja ngomong karo sapa sapa. Tapi begitu ono hambane Allah nyadong tangan sembahyang nyuwun karo Allah, donga nangis di hadapan Allah, saanane penduduk langit kon pada nyakseni ono hambane Allah sing pada nyadong tangan nyuwun karo Gusti. Ben kape nyakseni penduduk langit ono hambane Allah tengah malam menyempatkan waktunya nyuwun nyadong tangan meminta sama Gusti Allah. Allahumma kehebate Gusti Allah itu maha penutup aib, aja malah kulon jenengan terlalu percaya diri. Allah itu jembar pangapurane mas, jelas-jelas bisa jadi dosa kita sebesar kapal, tapi yakinlah ampunannya Allah, maghfirannya Allah luas melebihi luasnya lautan. Tapi Allah itu maha pangapura, iya, tapi ada beberapa orang yang angel mendapatkan ampunannya Allah utuh perkara apa-apa, perkara salahe dewek. Contohnya nomor siji golongan wong sing mandan angel mendapatkan ampunannya Allah, nomor siji adalah golongane al-mujahirin. Mujahirin gue siapa mas? Wong sing ngelakoni dosa dengan terang-terangan, berarti ora duwe rasa isin. Wong sing ngelakoni dosa dengan terang-terangan, malinglah kulo matur esi duwe rasa isin, buktine aja nganti kewenangan wong liya, berarti maling esi duwe rasa isin. Maling kayak maling tapi esi duwe rasa isin, buktine uli nyolong wengi-wengi, ngendap-ngendap tiarap ngenteni nang sorongan karo maca kitab. Kitab apa dijen ngondingin? Nggih, kitab si ulu bangsane kan sing diwaca, iya kitab si nomer bangsane, iya karo ngapalaken kitab malinge mau ora gelem kemenangan wong liya. Berarti apa? Maling lah es itu rasa malu. Begitu maling ora tuwe rasa malu, dibangga atas kemalingannya, bangga atas perilakunya, mal sing kaya kuwi sing ora bakal mendapatkan ampunan ning Gusti Allah. Al-mujahirin wong sing terang-terangan nglakoni dosa. Nomor loro wong sing angel mendapatkan ampunane Allah adalah wong sing wis ditutupi aibe, malah wonge dewek sing bongkar aibe dewek-dewek. Apa nama akeh siki zaman aplikasi-aplikasi TikTok. Loh, Allah menutupi aib yang telah berlalu, aja malah dibongkar nang masing-masing kulon jenengan.
sing wis berlalu berlalu insyaallah dingapura karo Allah aja malah diorek-orek nang awake dewek-dewek mung kepengin terkenal, mung kepengin FYP, mung kepengin kondang, mung kepengin sing nonton akeh nang aplikasi TikTok, kemudian mung bongkar aibe masing-masing, bongkar kesalahane dewek di medsos. Olah sing kaya kue malah angel diparingi ngapura karo Gusti Allah. Nomor 3, penyebab rasa malu hilang adalah nopo wau, rasa malu hilang mergane penyakit tamak. Nomor 4, bisa amal soleh hilang mergane penyakit ghibah, ngerasani ngandakna eleke wong liya. Wala tajassasu wala yaghdab ba'dukum ba'du, aja sirang ngorek-ngorek eleke wong liya, lan aja sirang nyeritakna eleke wong liya. Cukup ngerti pun rosa diterus-terusakan maring wong liya. Nek nganti kok tipene fitnah, oh dosa gede banget, ting gede. Siji dosa ngrasani, loro kenang dosa fitnah, berarti cara polisi pasal berlapis. Na'udzubillahi min. Lah dari 4 ini napa Bu mutiara menungsa? Siji al akal. Nomor 2 adalah agomo. Nomor 3 adalah rasa malu. Nomor 4 adalah amal soleh. 4 kiye ilang yuziluha arba'atu asya, hilang patang perkara dengan 4 perkara yang lain. Nomor 1 akal bisa hilang gara-gara marah. Marah jenengan nonton wayang, ana wayang wong ana wayang karakter seneng marah-marah namanya Prabu Baladewa. Baladewa niku ratu, Baladewa niku digdaya, Baladewa niku presiden, Baladewa niku rojo, Baladewa niku duwe keraton, berarti rojo ratu presiden. Tapi ketika Baladewa marah-marah apa akibatnya? Gampang dilomboni nang petruk, gampang dilomboni nang gareng, gampang dibohongi oleh bagong, oleh bawor, gampang dibohongi. Karena apa? Lagi marah-marah akale ilang. Iyo jagat dewa manoro, iyo jagat pramudito, ilah dalah. Petruk misal. Loh, kan Prabu Baladewa seperti itu. Ketika marah-marah hilang, hilang akale. Baladewa niku ratu, ratu kan berarti kan sugih, sugih, pinter, hebat. Tapi ketika marah-marah gampang dibohongi oleh masyarakatnya, gampang dibohongi oleh oknum-oknum. Petruk ngloboni Baladewa. Karena apa? Marah-marah Baladewa, marah-marah kesenggol didik, marah-marah kesenggol marah, marah mulane gampang dibohongi. Mulane ketika sedang marah hilang akale. Siji contohnya Prabu Baladewa. Nomor 2, hilangnya agama gara-gara nopo? Hasad, iri, drengki. Nomor 3, rasa malu hilang gara-gara nopo wau? Tamak. Papate gara-gara amal soleh, gara-gara ghibah, ngerasani ngorek-ngorek kesalahan nih wong liya, perkara lesan. Gini bang, gih. Moga-moga 4 perkara ini menjadikan sebab kita mulia ya dunia nih, ya mulia akhirate. Allahumma. Mas Nasikin punya PR. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Kulo matur karo kiai-kiai, napa nak? Kulo besok ben duwe putra sing soleh-soleh, carane pripun kiai? Gampang. Napa kiai? Apapun perilaku anakmu, ora beda karo perilakumu. Mergane Kanjeng Rasul dawuh, birru abaakum tabirrukum abna hukum. Hari ini kowe dadi anak, kok api karo wong tua, mulyakna wong tua, bekti karo wong tua, dongakna wong tua, alus karo wong tua. Oh, besok kowe dadi wong tua ngrasakna. Rasane diapiki nang anak, rasane dibekteni nang anak, rasane dialusi nang anak. Tapi nek hari ini kowe wani karo wong tua, bendu karo wong tua, nakal karo wong tua, angel karo wong tua, besok diwales ben kowe ngrasakna rasane diwaneni karo anak, rasane di angeli karo anak, rasane digentak, disentak karo anak, ben kowe ngrasakna min ibumu kaya ngapalarane nalikane digentak nang kowe, ben kita merasakan. Pramilo, rumusnya yang pertama untuk anak soleh-soleh adalah hari ini sudah kita tentukan bagaimana anak kita. Masa anak kita ya?
anak-anak kita semua, maksudnya anak-anak kita semua besok hari ini sudah kita tentukan wong dawuh Kanjeng Rasul biru abaakum tabirukum abnaukum. Kalau hari ini kita muliakna wong tua, besok anak kita muliakan kita, Allahumma. Tapi nek hari ini kita bendu karo wong tua, maka aja kelalen besok dawuh karo Allah kita merasakan larane sakite diwaneni karo anak, dikentak karo anak. Naudzubillahi min. Mergane salah satu tanda-tanda wong niku angel rezekine, seret rezekine, kitab Ta'limul Muta'alim menerangkan di antara tanda-tanda wong niku dadi seret rezekine, angel rezekine, suki umpama suki ora barokah. Mergane apa? Di antaranya wong niku angel suki, angel kon suki, rezekine angel adalah wal masyu kuntamal masyaikhi yurisul faqra. Di anak-anak mlaku nang ngarepe wong tua ora permisi, petantang petenteng mentengkelek kaya ceret, petantang petenteng jeglang jegleng urana ana tata kramane. Endi anak-anak wani petantang petenteng nang ngarepe wong tua? Endi anak mantu petantang petenteng nang ngarepe mer? Endi anak santri petantang petenteng nang ngarepe kia? Ini yuri sul fakro, dadi sebab angel kon sugi, Allahumma. Iya. Yeah. Jadi ini kepengen suki muliak na wong, jadi ini kepengen sukses aja wani karo wong. Naumu sobah yurisul fakro, di antara tanda-tanda wong niku seret rezeki ini adalah seneng turu bar sholat subuh. Ayah nyongo. Lah iya. Ya bersubuh aja langsung turun. Napa ya? Jalan-jalan, healing-healing, wong perak pantai ya maring pantai, pantai Pantura, pantai utara, sing kepengin Mandanato ya maring Pansel, pantai selatan kan ngene nyong. Iya jalan-jalan, kok munggah gunung, kok nombelik. Ya jalan-jalan ya, healing-healing, iya. Healing-healing, iya, hebat ya. Nengge nomor siji adalah biru aba akum tabirukum abna ukum. Besok Mas Nasikin pengen dua anak sing kaya ngapa? Hari ini sudah Mas Nasikin tentukan sikapnya. Kalau kita anak api karo wong tua, besok kita merasakan indahnya di api karo anak, indahnya di bagusi karo anak. Tapi kalau hari ini kita wani karo wong tua, besok kita juga merasakan rasane di waneni karo anak. Nomor siji, siapkan mental kita, siapkan perilaku kita agar kita punya anak juga seperti kita sing ape karo wong tua, Allahumma. Sing nomor loro Mas Nasikin Mbak Titi, doakan anak-anak. Ndungo dari cara gawene ya, ndungo apal ndongane cara gawene nggih. Nah. Gawe jalmo. Gawe apa ya, cara bahasa pawayangane golek kencono kang bisa tata jalma wujude keturunan anak. Nek muni gawe anak kaya mandan vulgar temen ya, damel golek kencono kang iso tata jalma wujude putra putri sing saleh saleh. Ndungane ndungo merkane yang ditanam bukan benda mati itu benda hidup, calon anak-anak, calon putu untuk mbah kakung mbah putri sak kloron sak keluarga besar, Allahumma. Dongane apa laporo ya apal masulin kepripun Allahumma barik lana. Iya iya. Donga jangan te ora donga. Nek perlu salam dulu ketemu bojo ya salam, khitbah ya salam, ketika wis ajab kopul ya juga donga, rampung salaman karo penghulu karo iya karo wali nikah niku kan ketemu karo pasangan langsung cekel baduk kese cekel. Aduh jan gua kare tidak bisa membayangkan lah. Lemes tok isine lah pokoke Iza. Lemes tok ya. Assalamualaikum ya zaujati anti babur rahmah. Aduh jan. Ki pengantin nang renyong kan mencintaimu memanglah nyata, tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Ya. Ya. Siji ndonga apa-apa kon badan do ndonga aja nganti ora ndonga siji kon badan dungo. Ada usolah minta anak sama Allah di dalam sholat,
Salat di sini jereng ngendikane para ulama salat hajat. Dikhususkan minta sing temenanan karo Allah. Salat hajat berdua di kamar bersama suami ra masalah. Salat hajat di dalam kamar bersama suami Mas, salat hajat yuk ayo de. Rambung salat kon badan donga. Mas nasikin donga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mbak titin donga, Rabbi habli minas salihin. Allahumma aduh, wis badan donga begitu punya keturunan ditongakaken. Satu, doakan anak. Tawasul dulu Fatihah terutama ibu, anak-anak soleh-solehat tidak lepas dari doa seorang ibu. Fatihah, aja nganti ora let Fatihah. Fatihah pripun masulin Fatihah, tawasul dulu. Ila hadratin lam istawaqat maso Pak Kyai. Pak Kyai Aris, Pak Kyai Sofi Yudin, anggenipun mucal kulun jenengan adalah ilmu tempel. Nempel dulu kepada Kanjeng Rasul kelancaran telantaran tawasul. Ila hadratin mutawa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa dzurriyyati ahli baitil Fatihah. Sumila hadratin sapa to sapa Fatihah rampung nembe anak-anak. Sapa disebut jenenge anake misale Ulin. Ulin Nuha. Muga-muga sing saleh, sing alim, sing bener bener Al-Fatihah. Pisan meripun masulin, pisan Fatihah ra masalah. Tapi ngendikane guru kula di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang 3 kali. Nek ngendikane Mbak Ali Maksum kerap yak 11 kali itu amalan beliau 11 kali di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi minimal 3 kali. Nembah saking gelar kerapyak adalah 11 kali. 11 kali di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in rampung akan Fatihah. Fatihah. Nomor 1 mental kita siapkan. Nomor 2 doakan anak-anak kita. Nomor 3 adalah hindari kata-kata elek. Juga di antara kitab Taklimul Muta'allim juga mengatakan yurisil faqr di antara nomor 3 di antaranya adalah dungo elek, ngomong kasar karo anak menyebabkan anak seret rezekine. Dundarani ngomong elek maring anak, bu mari bocah dadi seret rezekine. Niku di dalam kitab Taklimul Muta'allim, ngomong kasar maring anak, gentak anak dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata elek, dungo apa mendingan sih dungo elek bahaya. Bocah mendek bakul jajan orang gawa duit. Bocah kepriwe? Kaya setan kowe pancen. Kalimatnya sing indah. Bocah ngendek jajan orang gawa duit diomong sing apik ya dikandani. Kalimatnya sing apik. Bocah kok pinter temen jan kaya menteri ekonomi. Jajan orang gawa duit kowe. Iya, maning gawa duit jana minta karo bapak. Ya kan dikandani. Ya diomong ya dikandani aja malah digentak-gentak. Bocah kepriwe sembarangan. Nyolong misalnya, bocah kaya maling. Bocah gedene kaya maling, siapa sing rugi? Ibu, bapak ora liya sing rugi adalah wong tuwa. Wane ono eleke anak sing kenang dosane ya wong tuwa, ono baguse anak sing mulia juga wong tuwa. Mulane nomor 3, hindari kata-kata elek maring anak, merkane yurisul faqro di antaranya sebab angel rezekine adalah wong tuwa gampang ngomong kasar karo anak, wong tuwa gampang gentak ngomai anak dengan kata-kata kasar apa maning dongo elek maring anak. Niki pelajaran. Terus diantaranya bukti donga sing apik karo anak. Ada anak umur 7 tahun namanya Abdurrahman. Beliau Abdurrahman punya orang tua yang cinta dengan ulama. Orang tuanya Abdurrahman namanya Abdul Aziz. Abdurrahman anak kecil usia 7 tahun. Ibu bapaknya Abdurrahman adalah orang yang cinta dengan ulama karena memandang wajah ulama adalah hukum ngibadah oli ganjaran. Kui nembe memandang wajahnya. Apa maning nganti mendengarkan nganti melu ngaji Allahumma. Lah. Liniku ngundang bayai kulat duri binarak teng gubu kula. Ya. Ulama-ulama supaya rawuh teng daleme Abdul Aziz. Ibune Abdurrahman atau garwane Abdul Aziz masak-masak setina sewengi masak-masak rampung masakannya matang ono kopi ono palah semuanya makanan-makanan. Abdurrahman usia 7 tahun dari luar rumah membawa pasir. Seanane makanan disiram karo pasir pure otomatis masakannya mubah, masakannya ora kena dimaem, masakannya ndak bisa dimakan.
umpama ibu sing masak ngerti masakannya disiram pasir, ibune mangkel mboten? Jelas mangkel. Nek ora mangkel berarti ora normal. Jelas mangkel, jelas marah. Tapi marah yang bagaimana? Nek mangkelnya jelas mangkel, marah-marah. Masa iya wong yo ngono kok marah, jelas ana rasa marah, rasa mangkel jelas. Ibune Abdurrahman juga mangkel, juga marah-marah. Tapi bedanya cuma satu, apa? Setelah marah kalimatnya bagaimana? Apa kata-kata kasar? Apa kata-kata donga sing apik? Kalau kulon jenengan biasanya kata-kata kasar, bocah pribe. Kata-katane sing ora bagus-bagus. Beda dengan ibune Abdurrahman. Abdurrahman gawa pasir, masakannya disirami kape piur-piur. Ibune Abdurrahman marah-marah, kalimatnya indah banget. Bocah kok pintere kaya sampai ya seleng. Ngene minggat. Ora seneng ngene, nganang Imam Masjidil Haram. Dengan hati yang ikhlas, marah hatinya dilontarkan semuanya karena memang kepengin dua anak sing dadi ulama besar. Kalimat lagi marah, kalimatnya indah. Ana minggat ngimami Masjidil Haram, minggat ngimami Masjidil Haram. Lagi marah kalimatnya kon minggat ngimami Masjidil Haram. Abdurrahman usia 7 tahun disabda nang ibune kon minggat ngimami Masjidil Haram. Dari peristiwa itu 25 tahun berlalu, hari ini yang menjadi presiden Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, takmir masjidnya, imam besar Masjidil Haram adalah dulu yang 7 tahun anak kecil disabda nang ibune kon minggat namanya Abdurrahman. Hari ini bergelar Profesor Dr. Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammad As-Sudais, imam besar Masjidil Haram, imam besar Masjidil Haram, takmir Masjidil Nabawi dan takmir masjid Masjidil Haram. Niki luar biasa mergane doa seorang ibu. Gajine pinten Mas Ole niku Syekh Abdurrahman? Gajine 1 juta, 2 juta, 5 juta, 2 miliar, 3 miliar? Mboten. Gajine adalah kertas kosong. Gajine imam besar Masjidil Haram adalah kertas kosong. Dari kerajaan Saudi Arabia cuma memberikan kertas kosong. Kon diisi arem jaluk pira? Kon nulis dewek, kon jaluk pira? Niki mergane apa? Wong cekelan Quran jelas ake muliane Allahumma. Wong cekelan ning Quran. Niki kaya guru kita bersama Romo Kiai Haji Sofi Yudin Al-Hafidh, mergane cekelan Quran, apal Quran, karena Quran adalah penolong kulon jenengan. Wong nek ngerti Quran, bahkan apal Quran, angel kon melarat, angel kon sengsara, angel kon nyemplung neraka. Allahumma. Dan niki luar biasa mulane Mbak Titi Mas Nasikin dungo, ya Allah muga-muga pindah ngono anak sing saleh, sing alim, sing selamat, sing sehat lahir batin, rohani jasmani, sing ahli ibadah, ahli sedekah, sing ahli Quran. Allahumma doakan anak-anak kita, hindari kata-kata elek, kata-kata kasar. Luar biasa Mas Nasikin, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, ketika Mbak Titi hamil, terutama niki semuanya, calon-calon suami kudu mudeng. Mas, kita sebagai calon suami ketika istri sedang hamil dikandani, Dek, tanggamu barang gawe hajatan, dulurmu hajatan, rewang-rewang monggo, rewang-rewang silakan. Mboten masalah, karena tetangga, karena saudara, ada kita seorang, kita manusia kan sosialnya harus tinggi. Kita rewang-rewang membantu masak dan sebagainya, hajatan tetangga, hajatan kanca patri, hajatan dulur ndak masalah. Tapi ketika Mbak Titi nanti hamil, wetenge rada gede, Mas Nasikin ngendi kok, Dek? Tanggamu lagi bareng gawe kok rewang ora apa-apa. Dulurmu lagi hajatan kowe rewang ndak masalah. Tapi ojo nginep-nginepan. Soale nek ono wong wedok, ono wong wadon hamil, kok inep-inepan nggone wong liya? Ora nang wedok wae berarti nggone wong liya nginep semalam bermalam di rumah orang karena mungkin kesengajaan, kecuali tidak sengaja. Misalnya kepaterutan enggak bisa pulang lah. Karena sengaja, sengaja inep-inepan nggone wong liya ketika hamil. Kue nek cara ilmu Jawa marahi bayine nom terus.
Bayi ini 6, terus bayi 6 tua kan ono umure. Bayi 6 bulan 6, 7 bulan wis mulai tua akas, 8 bulan ngenomi mali, 9 bulan akas mali, 10 bulan ngenomi maning, 11 bulan akas maning, 12 bulan ngenomi maning, 13 lho. Urung ngerti, Bro. Wong meteng paling 6 umur bayi 6 bulan. Nek kula 6 bulan 28 dina saya lahir prematur, Bu. 6 bulan 28 dina saya lahir prematur. Mulane gede dhuwur, aja kaget. Suarane ya gede. Jagat Dewa Batara ya jagat Pramudita. Ilah dalah. Ya, buta. Ya. Amin. Ya. Nyone di alam gandeng jana duh. Marai kepengin nyangoni tapi nyong ora gak recet dadi. Iya, ya Mbak. Niki kadang-kadang sok kita nyepelek. Nah, ini ilmu Jawa. Kulo matur kulo belangkonan. Mulanya saya mengatakan ilmu Jawa. Wow, Islam saya katakan, Jawa saya juga katakan. Siji, ketika seorang suami aja dicor-corakan, biarkan ketika sengaja, kecuali tidak sengaja, karena darurat, misalnya, ya kan orang sengaja bagaimana? Ketika sengaja nyungin apa ya masa nongone tangga ojo, karena apa? Aku marai bayinya nombai. Bayi paling nom 6 bulan, paling nom di kandungan, paling tua 4 tahun. Jadi wong meteng paling suwe petang tahun. Ibune, oh ya Mas, lho, tanglet kali pagi Sofiyutin sinten bayi ingkang hamil 4 tahun, ibune Imam Syafi'i 4 tahun di kandungan, tapi kan itu istimewa. Kita ora bisa nyontok. 9 bulan, lah engko bae nang petang tenan mbetak lairaken ora kena. Ndak boleh. Itu memang diberi khusus oleh Gusti Allah luar biasa. Lah, Cici, nomor loro. Mas, Masikin, nek jenengan arep gawe omah tekan Dani. Ilmu Jawa. Nek bisa lawange ngadep ngetan. Catat, kecatat Mas. Besok nek jenengan gawe omah lawange ngadep ngetan. Tapi kena anu ngarepi giling ngadep ngetan, anu ngadep ngulon pripun musulin. Omah nek lawange ngulon, omah ngalawangi ngulon, kue wong niku dadi wong tua. Artinya apa? Gampang dilara-lara. Uman nek ngarepe ngedep ngulon mutlak lawange nang kulon tok kuwi kaya sifate wong tua mergane ngedep srengenge mudun. Ngedepi srengenge mudun abot sanggane. Mulane gampang dilara-lara wong liya tapi wong nrimo kaya kaki semar ditutuk ya meneng bae, dilara-lara ya meneng bae. Nggih, dadi seperti itu. Nek uman ngedep ngetan kuwi rezekine gede. Mergane apa? Nyakseni srengenge munggah. Umay ngadep ngalor ngadep ngidul bagus kue jembar segarane. Nah, umay nggak lawange lawange Mas, saya matur lawange udumae lawange lawange. Lap, dadi nek misale ngadep misale make ngadep mulon, ngadep misale niki ngadep mulon. Niki ngulon mboten niki. Niki ngetan. Mulon no. Niki kan ngulon. Nek saged niki ngulon ndak masalah pun gune dalane nang kene masa ngliti ngrengerna ngune dalane. Caranya adalah diakali diseranani oli gawe lawang rada miring dadi mboten langsung ngulon dadi rada didamel ngeten niku lho serong. Nah niku seperti caranya seperti itu dadi mboten mutlak ngulon tapi dawel kelawang rada ana sing nyerong niki cara wong Jawa. Ya ndak masalah diperhatikan nggih monggo mboten ndak masalah tapi kan saya orang Jawa menangi menang titan nang kono dilakoni nggih monggo mboten tane kasing terjadi. Uman nek mutlak marepe ngulon ora diakali ora diseranani, biasane ya mau gampang dilara-lara wong liya. Karena apa? Menangi srengenge mudun. Tapi nek uman ada pengetan rezeki ini insya Allah digawe kepenak mergane apa menangis rengenge mung mungga umat lawangnya adep ngalor utawa ngadep ngidul bagus karane jembar sega rane Allahumma sing abot ngadep ngulon mau mulane ben kulon jenengan umai biasanya nek umai ngadep ngulon lawangnya orang munang kulon trok ono sing nang madep lor ya gini kebu niki salah satu serana serana nih wong Jawa ono sing lawangnya didup nang idul walaupun umai ngulon tapi lawangnya ono sing nang kono ono sing nang kana ono sing nang kene jadi pintunya banyak itu seperti itu. Nomor telu aja pisan-pisan nandur lombok nang ngarep umah nandur cabe nandur mengkreng ya mengkreng. Ibu ngerti cabe, ngerti ini cabe-cabean. Cengis.
cabai di depan rumah. Nek cara ilmu Jawa, kowe marahi umahe kowe hawane panas. Marahi umahe hawane panas. Tuyul ora manjing. Tuyul iku pelukan kon. Lah iya, di depan kula matur di depan rumah. Nek di pinggir rumah monggo, di belakang rumah silakan. Tapi di depan rumah, kenapa di depan rumah? Kalau bisa aja nanduri mengkreng di depan rumah, kowe depan rumah simbole nampa rezeki. Depan rumah tamu datang nopo simbole rezeki. Kowe marai panas. Jadi nek Lombok di depan rumah kowe marai panas. Lenggi kan seperti itu. Tanduran sing apik di depan rumah tek tidoki, tek kasih tahu tanduran yang baik di depan rumah. Nomor siji pring gendani, loro kelapa gading, telu wit pelem, papat wit jambu air. Kue marai umai adem jambu air, kue marai umai adem jambu apa ya, bener ya jambu air ya, bukan jambu monyet. Bol duh jambu bol, jambu bol. Saru banget ibune, masa jambu bol. Lah, jambu air sayang, jambu niku sing go rujak niku lho. Ya, sing jambu air. Sae niku kowe marai umai adem. Tapi umai adem ora udu kecut. Umai adem tapi engko imbase tamune ora pati akeh. Ya. Tamu nih ora pati ya. Oke. Soalnya kan nek rame tamu kan dadi anget lagi adem, berarti ora jarang ana tamu. Biasanya seperti itu, nggih, nggih. Seperti itu sing dindari napa wit napa? Klap wit napa? Lombok mengkering di depan rumah. Sing apik siji adalah wit kelapa gading, loro wit pring. Sing cilik-cilik niku utuh wit pring sedapur gede-gede mboten ngalang-alangi tamu. Ngalang-alangi tamu. Sing cilik niku lho, pring-pring gendani. Pring petuk gede banget. Lah iya, pring petuk senengane. Lah, niku sedaya. Dadi niki saya matur ilmu Jawa ben kita tidak melupakan Jawa. Bukti wong Jawa ilang Jawa nih jelas banget. Ana lagu Joko Tingkir ngombe. Dinu inulah itu bukti. Inune siapa? Itu bukti wong Jawa ilang Jawa nih. Joko Tingkir siapa, Mas? Sultan Hadiwijaya, putrane Kebo Kenongo. Sultan Hadiwijaya adalah murid dari Sunan Kali Jogo. Walaupun nama Kali Jogo kan paraban, nama panggilan Joko Tingkir juga panggilan. Nama aslinya Mas Karebet Barang Ratu dadi Sultan Hadiwijaya. Yo koyo ulin-ulin kan nama panggilan. Aslinya kulo kan Michael. Jarane apa sih? Wow. Michael Mambuing. Yes, ngatane iki nggih, ini ilmu-ilmu perlu kita pahami. Dadi nek ngadep umay kok ndilala ngadepi gili ni gili ngulon diakali. Lawange aja mung ngulon langsung, umbo lawange siji pintune satu. Caranya adalah di serongakan ben tidak langsung ngedep serengenge itu caranya seperti itu. Percaya nggih monggo, mboten nggih mboten masalah, kula mboten seneng debat. Kula mboten gumun wong pinter. Kula matur, saya tidak butuh orang pintar. Saya tidak suka perdebatan. Mbok ana sing komen-komen, "Allah, takhayul dan sebagainya." Monggo. Ini saya ilmu Jawa, saya tidak butuh wong pinter, saya tidak suka perdebatan. Nyatane kaya gue anane ini saya tidak suka perdebatan, nyong ora seneng debat, saya tidak suka debat, nyong kur butuh wong ngerti tapi gelem nglakoni. Wong nek pinter tok kadang kala ora gelem nglakoni, ilmu ning kanggo debat-debat tok isine. Ora anane sing dilakoni. Dadi kula wong bodho tapi ngerti lantaran gelem nglakoni ilmu ning balung sungsum. Itu pedoman dari guru saya. Ora penting dadi wong pinter, tapi penting adalah wong sing ngerti kemudian gelem nglakoni ilmu ning balung sungsum atine ikhlas. Allahumma akeh wong pinter isine ilmu kurung go debat-debat tok tapi ora ana sing dilakoni. Ginapa nggih? Ramilo alon-alon kita bersama. Moga-moga keluarga besar Mas Nasikin Mbak Titi Andriana tansah keluarga ingkang barokah, ingkang manfaat, ingkang maslahat lan masyarakat sugih waras. Kaya jenenge kelurahane ya sugih ya waras, ya waras ya sugih. Allahumma bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikumid
baitin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya minta katuran Romo Kiai Aris atau Romo Kiai Sofiuddin untuk memberikan doa katuran mboten ampun kula kula nu durung bojo kan urung pati mandi to ngene. Nggih, Pak. Wong nek urung bojo jawani-wani ndongana wong bojoan. Mulane kula tabarukali panganten kali tabarukali Mbah Yai mriki katuran pembawa acara ingkang bareng mimpin doa Romo Kiai Haji. Abi Aris. Kan diiringi beta peserta. Monggo, Kiai. Katuran Romo Kiai untuk mimpin doa. Nggih, semoga Kiai. Mriki monggo. Moga sarang-sarang niat kepada Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi pengawasan ingin sampun dan pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala pinggatuk ilmu ingkang manfaat fitin wa dunya akhirah dan mudah-mudahan kedua manten penganten diberi keluarga yang bahagia dunia akhiratnya, selamat dunianya, selamat akhiratnya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, mudah-mudahan diberi keturunan yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan rezekinya dimurahkan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari musibah-musibah. Ala hadhihi niyyat wa fi kunyatin salihat lirda ilaika hadratul mustofa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi